Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meraih perolehan suara unggul di 3 kota luar negeri. Dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di luar negeri yang masih berlangsung di kantor Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI, Jakarta, Sabtu, 2 Maret 2024, pasangan ini unggul di Paris, Perancis, Wellington, Selandia Baru, dan Los Angeles, Amerika Serikat, di Perancis. Ganjar dan Mahfud unggul 869 suara, di Wellington, 1044 suara, dan Los Angeles dengan total 2102 suara. Sementara itu, pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka berada di urutan kedua di 3 kota tersebut. Kemudian, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di urutan ketiga dalam 3 kota itu. Berikut hasil rekapitulasi di 3 kota luar negeri. 1. Paris, Perancis, Anies Cakimin, 382 suara, Prabowo Gibran, 594 suara, Ganjar Mahfud, 859 suara, 2. Wellington, Selandia Baru, Anies Cakimin, 386 suara, Prabowo Gibran, 667 suara, Ganjar Mahfud, 1044 suara, 3. Los Angeles, Amerika Serikat, Anies Cakimin, 404 suara, Prabowo Gibran, 1295 suara, Ganjar Mahfud, 2102 suara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.